Halo Temuber. Kali ini Data Temu akan membahas salah satu tokoh ilmuwan terkenal dunia, yang namanya masih populer di abad 21 ini. Bahkan evolusi penemuannya menjadi kebutuhan penting oleh umat manusia pada saat ini. Dan mungkin tanpa penemuannya, kita tidak akan mengenal yang namanya elektronik tanpa kabel seperti radio, TV, Wi-Fi, bahkan handphone yang kita gunakan saat ini. Tidak hanya itu, mobil listrik yang sedang dipopulerkan dunia merupakan perkembangan dari hasil penemuannya. Ya, dia adalah sosok seorang Nikola Tesla. Salah satu penemu listrik terpenting dalam sejarah dan merupakan salah satu teknisi terbesar di akhir abad ke-19 dan ke-20. Namun, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Nikola Tesla merupakan seorang insinyur serta ilmuwan keturunan Serbia Amerika yang populer. Dia merancang sistem listrik arus bolak-balik, AC, atau sistem pasokan listrik, yang merupakan sistem listrik utama yang digunakan di seluruh dunia saat ini. Nikola Tesla lahir pada 10 Juli 1856 di Smiljan, Kekaisaran Austria, sekarang Kroasia. Tesla adalah salah satu dari 5 bersaudara, yaitu Dean, Angelina, Milka, dan Marika. Ketertarikan Tesla pada listrik dipicu oleh ibunya yang bernama juga Manik. Ibunya adalah seorang pembuat barang-barang sederhana untuk keperluan rumah tangga pada waktu senggang. Milutin Tesla, ayah dari Tesla adalah seorang pendeta Ortodoks Serbia dan juga seorang penulis. Ayahnya mendorong Tesla anaknya untuk menjadi pendeta. Namun minat Tesla berakar kuat pada ilmu sains. Tesla menerima beasiswa ke Imperial Royal Technical College di Graz pada tahun 1875. Tesla tidak pernah melewatkan kuliah selama tahun pertamanya. Dia selalu mendapatkan nilai tinggi, dan bahkan menerima surat penghargaan serta ucapan selamat dari dekan perguruan tinggi teknik kepada ayahnya. Di tahun kedua, kuliahnya mulai kacau. Dia sering terlibat perdebatan dengan dosennya. Beasiswanya pun juga dicabut. Tesla bahkan kecanduan bermain judi, dan dia pernah mempertaruhkan semua uang saku dan uang kuliahnya untuk bermain judi, yang pada akhirnya Tesla akhirnya di-DO dari kampusnya tanpa membawa gelar apapun. Di awal karirnya pada awal tahun 1880, dia pernah bekerja di bidang telepon dan Continental Edison di sektor tenaga listrik, namun hanya sebentar. Pada tahun 1884, ia berimigrasi ke Amerika Serikat dan menjadi warga negara di sana. Sebelum memutuskan untuk bekerja sendiri, Tesla sempat bekerja di perusahaan milik Thomas Alva Edison, yaitu Edison Machine Works di kota New York. Setelah keluar dari Edison Machine Works, Tesla mendirikan laboratorium di New York. Dengan bantuan mitranya, laboratorium tersebut dipergunakan untuk mendanai dan mengkomersialkan idenya dalam mengembangkan berbagai perangkat listrik dan mekanik yang berbeda. Kemudian penemuannya tentang motor induksi dan arus bolak-balik buatannya, dan paten sistem polifasa bolak-baliknya dilisensikan oleh Westinghouse Electric pada tahun 1888. Sejak saat itu, dia mulai mendapatkan banyak uang dan ketenaran sebagai seorang penemu. Nikola Tesla telah banyak melakukan eksperimen dengan berbagai tingkat keberhasilannya pada tahun 1910 hingga 1920. Namun yang menyedihkan, beberapa karyanya gagal dipatenkan olehnya, sehingga ada salah satu karyanya dipatenkan oleh orang lain seperti radio, Temuber mungkin tahu siapa orangnya. Hal tersebut dikarenakan musibah kebakaran yang menimpa laboratorium miliknya pada tahun 1895, yang meludeskan catatan-catatan penemuan dia. Tidak hanya itu, kesedihannya berlanjut pada tahun 1915 ketika dia menyatakan bangkrut. Dia bahkan disebut sebagai seorang penipu dan orang gila karena ide-idenya yang dianggap aneh dan tidak masuk akal. Bahkan media pun ikut memberitakan dirinya sebagai penipu dan orang gila. Nikola Tesla meninggal di kota New York pada bulan Januari 1943. Dia dikabarkan meninggal dunia karena penyakit jantung. Jasad Nikola Tesla ditemukan 2 hari setelah kematiannya di salah satu hotel di kota New York. Nah, berikut data temu akan membahas 6 penemuan ide gila Nikola Tesla, yang dilarang dibangun, bahkan oleh elit global.
di urutan pertama. Kamera pikiran. Inspirasi ini datang ketika dia melakukan eksperimen pada tahun 1893. Namun, Nikola Tesla baru mengatakan beberapa tahun kemudian kepada seorang reporter surat kabar. Nikola Tesla menjelaskan, dengan memantulkan gambar pada sebuah retina buatan, terus mengambil fotonya dan memproyeksikan gambarnya di sebuah layar atau kamera, maka objek yang dibayangkan oleh seseorang akan tercermin dengan jelas di saat objek tersebut terbentuk. Dengan cara ini setiap pemikiran individu dapat terbaca, dan pikiran kita akan menjadi seperti buku terbuka. Kedua, pesawat supersonik bertenaga listrik. Sejak Nikola Tesla masih kecil, dia terpesona dengan ide penerbangan. Dia berpikir, dengan pengetahuan yang dimilikinya tentang teknik kelistrikan dan mesin, bagaimana kalau mencoba memikirkan tentang ide penerbangan? Ide tersebut muncul setelah kegagalannya membangun proyek menara Wardenclyffe Tower yang akan kita bahas nanti. Tesla membahas pekerjaannya dalam mengembangkan pesawat supersonik yang akan melakukan perjalanan 8 mil di atas permukaan bumi dan menghasilkan kecepatan yang memungkinkan penumpang melakukan perjalanan antara kota New York dan London dalam waktu 3 jam. Tesla mengklaim bahwa pesawat tersebut ditenagai oleh tenaga listrik yang ditransmisikan secara nirkabel dari pembangkit listrik yang berada di daratan, sehingga bisa mengurangi beban pesawat saat beroperasi di udara. Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa pesawat yang dimaksud oleh Tesla adalah pesawat UFO, atau piring terbang yang sering kita dengar. 3. Mesin pembuat gempa. Pada tahun 1893, Tesla mematenkan osilator mekanik bertenaga uap yang akan bergetar naik turun dengan kecepatan tinggi untuk menghasilkan listrik. Bertahun-tahun setelah mematenkan penemuannya itu, barulah Nikola Tesla mengungkapkan kepada wartawan. Tesla mengatakan kepada wartawan tersebut, bahwa di saat pengujian osilator mekanik bertenaga uap miliknya diuji coba, terjadi guncangan hebat seperti gempa di sekitar bangunan yang dia tempati. Namun anehnya selama pengujian, Tesla terus meningkatkan daya dan terus mendengarkan suara dari getaran tersebut. Di saat semuanya mulai kacau, Tesla mengambil palu dan merusak mesin osilator miliknya tersebut. Polisi dan ambulan pun datang, tetapi Tesla mengatakan kepada asistennya untuk tetap diam dan memberitahu polisi bahwa itu pasti gempa bumi. 4. Gelombang pasang buatan. Insinyur dan fisikawan percaya bahwa kekuatan sains dapat dimanfaatkan untuk mencegah perang. Pada tahun 1907, surat kabar New York World melaporkan inovasi militer dari Nikola Tesla, di mana dijelaskan bahwa telegrafi nirkabel akan dapat memicu ledakan pada bahan peledak tinggi yang berada di lautan, sehingga dapat menghasilkan gelombang pasang yang begitu luas. Dengan begitu, armada-armada kapal musuh akan terbalik di tengah lautan. Surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa gelombang pasang buatan Nikola Tesla akan membuat angkatan laut sama tidak bergunanya dengan kapal kertas yang dinaungi bayi di bak mandi. Dengan idenya tersebut, dapat memberi pertanda klaim selanjutnya tentang pengembangan senjata nuklir yang sangat berbahaya, sehingga dapat mempercepat hari perdamaian dunia pada saat itu. 5. Sinar kematian. Pikiran kreatif Tesla terus memicu visi baru, bahkan di akhir hidupnya. Pada ulang tahunnya yang ke-78, dia memberitahu The New York Times bahwa dia telah menemukan penemuan terpenting. Penemuannya itu adalah sebuah senjata militer. Senjata militer tersebut digambarkan sebagai sebuah sinar, yang mempercepat partikel merkuri pada 48 kali kecepatan suara di dalam ruang vakum, dan menembakkan sinar berkecepatan tinggi, melalui udara bebas dengan energi yang luar biasa, sehingga dapat menjatuhkan 10.000 armada pesawat musuh di jarak 250 mil. Tesla mempercayai temuannya sebagai sinar perdamaian. Namun sebagian orang-orang menyebutnya dengan sinar kematian. Tesla menawarkan senjata penemuannya itu ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Tetapi satu-satunya negara yang menunjukkan minat adalah Uni Soviet, yang melakukan uji parsial pada tahun 1939. 6.
energi nirkabel. Pada tahun 1901, Tesla memperoleh $150.000 dari pemodal JP Morgan untuk membangun menara, Warden Cliff Tower, yang berbentuk jamur setinggi 185 kaki di pantai utara Long Island. Pembangunan menara tersebut dibangun agar bisa mengirimkan pesan, telepon, dan gambar ke kapal yang berada di lautan dengan menggunakan sinyal. Ketika pekerjaan dimulai, Tesla mendapati ide lain yang luar biasa. Tesla berpikir, menara yang dibangunnya memungkinkan bisa mengirimkan daya nirkabel. Ide tersebut keluar dari eksperimennya terdahulu tentang radio dan gelombang mikro. Dia berpendapat bahwa dia dapat menerangi kota New York dengan mentransmisikan jutaan volt listrik melalui udara. Morgan, yang mendengar idenya tersebut, menolak memberi Tesla dana tambahan untuk skema muluknya Tesla. Beberapa berspekulasi mengatakan bahwa Morgan menyadari rencana Tesla dapat melumpuhkan kepemilikan sektor energi lainnya. Tesla terus meninggalkan proyek tersebut pada tahun 1906. Menara tersebut akhirnya dibongkar pada tahun 1917, dengan keadaan yang belum selesai. Gak kebayangkan jika terwujud, warga New York saat itu bisa dapat listrik gratis. Sekarang kita jadi paham, kenapa penemuan-penemuan Nikola Tesla tersebut tidak jadi dibangun. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah, karena dianggap terlalu berbahaya. Atau mungkin saja korban dari konspirasi sebuah bisnis. Demikian informasi menarik dari Data Temu tentang sosok seorang ilmuwan terkenal Nikola Tesla. Semoga informasi tersebut dapat memberikan manfaat, pengetahuan dan edukasi untuk Temu bersemua. Sebelum meninggalkan halaman ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya, agar Data Temu terus bersemangat memberikan informasi-informasi menarik kepada Temu bersemua. Terima kasih.